kepergian seorang guru dan seorang mentor saya yang dia tidak kenal saya, cuma saya saja yang kenal dia, yang telah pergi pasal namanya iaitu saudara Azri Ma'an, iaitu pengasas bagi program DAPA. Jadi banyak perkara-perkara IT yang diasaskan di Malaysia ini, dan beliau pernah mendapat title Best of the Best bagi anugerah IT. Saya berada di Hospital Selayang menziarahi saudara yang sebenarnya dia pun tidak kenal saya, sebenarnya cuma saya yang mengenal dia, iaitu saudara Azri Ma'an, seorang pakar ICT negara yang hebat. Dan saya rasa macam seolah-olah betul kehilangan yang amat sangat dengan saudara Azri Ma'an. Ini saya terasa kehilangan dia, dan saya banyak kali menitiskan air mata. Sedangkan dia tidak kenal saya, apa hubungan saya dengan dia, tapi ada satu panggil karamah ataupun chemistry yang rasa satu kehilangan yang amat sangat, yang mana setiap pagi saya akan dengar rancangan dia di bernama radio yang dahulunya di RMKL, dan kini suaranya sudah saya biasa. Mengenali beliau ketika dalam radio-radio, dalam curang-curang radio di mana beliau banyak melakukan berkongsi ilmu dalam bidang ICT. Jadi banyak ilmu-ilmu yang saya dapat daripada beliau melalui radio, melalui suaranya. Jadi saya cukup mengenali suara beliau yang bersahaja dan ceria. Dan saya dapat tahunya pagi ini, saya rasa macam satu kehilangan yang besar sangat, sehingga menitis air mata saya banyak kali di memikirkan betapa saya kehilangan dia. Petang semalam ini pada tarikh 6 hari bulan 2 dan 2013, saya terasa-rasa sangat akan kehilangannya kerana dia Allah bagi ilmu seluas lautan dan dikongsinya bersama dengan orang ramai tanpa perlu dia meletakkan sebarang harga dengan ilmu ini. Untuk keluarga Cik Azri Ma'an, saya ucapkan takziah. Mungkin kesabaran itu hanya dapat dijadikan sandaran untuk bermasa ini kerana tunjang bagi keluarga Cik Azri Ma'an ini sudah tidak ada. Tinggallah isteri dan anak-anaknya untuk meneruskan hidup dan menyambung nama baik Azri Ma'an hingga ke akhir. Itu sekali hebatnya dia yang menyebabkan ramai orang-orang yang tidak mengenali dia pun menitiskan air mata. Jadi untuk itu saya datang, saya lawat dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sendiri bercakap bahawa lawat jenazah agama Islam itu adalah hak bagi setiap umat Islam. Maksudnya kita kena tunaikan hak dia sebagai orang Islam di mana jenazah itu adalah sunnah yang Rasulullah tunjukkan kepada kita. Dan saya doakan semoga rohnya diberkati dan dicuci ramal oleh Allah SWT. Dan saya yakin roh dia pasti akan diberkati oleh Allah SWT kerana Azri Ma'an, Cik Azri Ma'an, dia mengajar berbagai jenis ilmu IT yang sungguh menyeronokkan bila dikeluarkan di radio. Rancangan dia tidaklah lama, dalam 15 minit kadang hari Jumaat ni setengah jam. Kita rasa macam sudah habis rancangan. Maksudnya terlalu seronok rancangan yang dia kelolakan, dan info-info yang diberi itu melangkaui semua jenis pendidikan. Contohnya macam saya berpendidikan ingenieri, pendidikan sastra, pendidikan agama, pun faham cara penerangan yang dibuat. Jadi satu benda yang hanya orang-orang yang terpilih sahaja yang mampu yang menceritakan keadaan yang semua lapisan masyarakat boleh memahami apa yang dikatakan. Dia seorang yang hebat, dia seorang yang untuk terbaik bagi saya, dan saya menangis kehilangannya. Untuk itu, kepada rakan-rakan, kepada sahabat-sahabat dan juga para penumpang-penumpang Cik Azri Ma'an, kita doakan dia bersama-sama agar rohnya dicuci rahmat Allah. Dan saya yakin Cik Azri Ma'an pasti akan tenang di sana kerana seperti sabda Rasulullah SAW, tidak akan mati anak Adam itu hingga tiga perkara.
persoalan itu akan berlangsung walaupun dia sudah meninggal dunia. Itu di tujuh perkara itu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah dan juga anak-anak yang soleh. Jadi dari situ satu bagian sudah Cik Aziz dapat, itu ilmu yang bermanfaat. Benar dengan keadaan hujan di luar ni sekarang, gambarkan bahawa alam itu menangisi pembagian Cik Aziz. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.